Nama saya Azwan. So, sekarang ni saya merupakan pelajar UiTM Shah Alam dan produk yang kumpulan saya hasilkan nama NaviSense. Sebelum ni saya merupakan pengurus untuk kumpulan yang bertanding untuk inovasi daripada Fakulti Kejuruteraan dan Mekanikal lah. So kami terlibat dalam pertandingan dalam negara. So dalam pada tu kami dapat rekod yang cemerlang juga, alhamdulillah, bila kami layak ke peringkat kebangsaan. Disebabkan itu pihak fakulti meminta untuk kami develop satu tim untuk masuk dalam satu pertandingan di mana kami perlu menyelesaikan satu masalah. Kami perlu invent satu inovasi untuk menyelesaikan masalah orang kurang upaya. So masa tu kami ambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah orang kurang upaya yang jenis orang buta. So fungsi utama NaviSense ni sebenarnya kita boleh assist blind people di dalam bangunan. Mana kalau kita tengok macam mana kami solve problem tu, kami develop satu sistem mana panggil networking system, indoor positioning system untuk assist blind people tadi. Kami cuba untuk mengurangkan penggunaan tongkat. Masa ni perlu guna glove ya. Sebenarnya buat masa ni device ni sebenarnya adalah dalam level prototype lagi. Glove ni and then transmitter pun yang kami develop mungkin ada limitasi-limitasi yang kami tak solve lagi. So buat masa ni apa yang kami lakukan adalah kami propose idea ni ke Persatuan Orang Buta Malaysia, so Malaysian Association for Blind, and then IT manager untuk MAB sendiri dah cuba device ni. Dia bagi beberapa cadangan penambahbaikan. Di sini cakap yang benda ni tak mustahil untuk kita install dekat public area. So tu kira jangka masa panjang untuk produk ni. Thank you.